barusan kan ibu ke toilet, ke WC. Terus ada suara manuk sama ibu teh dicari di mana manuknya. Taunya di sebelah disumputkan. Sini kan udah banyak tuh. Ya Allah, jadi ini tuh burungnya tuh selama aku hamil ngeter toko terus tiba-tiba ada banyak banget burung. Dan yang satu disumputkan. Ayo lihat. Daya ibu butuh. Oh, besok ibu mau tiap hari kesini ya? Soalnya lagi cekrek. Enggak, guna. Itu. Nugra channel. Hari ini aku mau nge-vlog. Hari ini aku mau ke toko suami aku karena udah lama banget aku enggak ke toko suami aku selama hamil. Itu terakhir tuh pas bulan puasa kemarin dan sekarang aku mau ke toko. Kebetulan di rumah juga lagi mati lampu, lagi aliran gitu. Terus aku sekarang mau ke toko ngebilang sama suami aku dan aku bawain makan siang. Nanti takutnya ya aku nggak tahu ya keadaan toko sekarang. Selama aku hamil aku di rumah aja dan aku nggak pernah ikut ke toko. Terus kayak nggak boleh gitu ikut ke toko, alasannya bawa tinta di toko ya. Kita lihat aja ada apa aja di toko selama ditinggal beberapa bulan ini selama aku hamil. Ikutin terus ya keseruannya, jangan lupa subscribe di bawah. Terus di belakang ini tuh ada yang disembunyikan, kayaknya sesuatu yang disembunyikan di belakang. Ini teh manuk apa lagi? Astagfirullah, nanti kita tanyain ya. Si ayahnya lagi ada tamu. Sumpah, ini pas aku kesini tuh enggak seberantakan ini dan enggak ada barang-barang. Terus ini disumputkan siga nama. Kita tanya ya. Ayah, aku menemukan manuk di belakang. Anak. Gimana? Jonathan Murai. Dari kapan? Sudah lama. Tapi nyata-nyata. Enggak, barusan kan ibu ke toilet, ke WC. Terus ada suara manuk sama ibu teh dicari di mana manuknya. Taunya di sebelah disumputkan. Sini kan udah banyak tuh. Ya Allah, jadi ini tuh burungnya tuh selama aku hamil ngeter toko terus tiba-tiba ada banyak banget burung dan yang satu disumputkan. Ayo lihat. Lihat. Jadi ada berapa? 3. Jadi itu sebenarnya manuknya ayah sabaraha. 5 juga lah tadi. No, itu ayah sabaraha disumputkan. Bohong. Demi apa? 5. Demi apa? Disumputkan dari yang lain. Udah tahu gua. Mereka benar di keluarga enggak butuh. Bohong.
Pasti tadi keluarkan ayah ibu unggul kan? Itu tadi keluarkan butuh. Beb, kita harus cek harga manuknya. Duh, HP mana ya HP? Oke, Google. Aku selalu nanya Google untuk harganya. Nggak tahu sengaja disumputkan, nggak tahu emang ditaruh di sana, Cina. Ditaruh di sana, soalnya malu burung itu. Tapi itu paling mahal ya di antara burung yang lain? Yang betul, mahal. Berapa? 2.000. Bohong. Kenapa dia sumputkan? Kita lihat. Itu kan bersuara. Kenapa nggak dikeluarin? Gak tahu tuh. Guys, ini murai tapi masih apa? Masih anaknya. Mare. Udah. Kenapa di kenapa nggak digantunginnya di sini aja gitu? Nggak harus di sana. Kan ini buat burung yang lain. Oh. Jadi buat tilu. Jadi ini dicincitkan lebih. Kenapa belinya jadi banyak? Enggak, ini mah ada satu-satu belinya. Oh. Tadinya ada berapa? Cuma satu. Terus? Beli tiga. Ini? Ini mah udah lama. Oh, jadi ini dulu padahal ya? Yang dikeluarin yang itu? Daya rubuk tuh. Oh, besok ibu mau tiap hari kesini ya? Kalau lagi cekrek. Enggak, guna. Gitu. Tinggal. Anu punya dosa. Lihat muka-muka punya dosa. Iya. Kalah? Kesel gak sih? Ya ampun. Hai guys, jadi aku udah pulang ke rumah. Terus suami aku belum pulang, tapi begitulah. Selama kurang lebih berapa bulan aku nggak ke toko, dan akhirnya suami aku beli burung ada 5. Dia bilang sama sekali ke aku, waktu itu emang pernah bilang pengen beli burung, terus sama aku bilangin buat apa, nanti nggak keurus, terus kayak mau-mau aja nanti udah bosen diterlantarkan gitu kan ya. Akhirnya aku hamil, terus nggak ke toko-toko. Mungkin dia mikirnya, oh udah kan istrinya hamil, terus bed rest di rumah terus. Heh, ternyata banyak burungnya. Beli 5 teman-teman dan nggak bilang ke aku sama sekali. Terus tadi pas ke toko kayak kaget gitu. Akhirnya ketahuan beli burungnya sampai 5. Ya 1, 2, 3 gitu ya, nggak apa-apa gitu kan, jangan yang bagus-bagus juga gitu kan, cuma buat didengerin doang. Dia mah nggak buat apa-apa, buat mau-mau doang. Bawaan dede bayinya yang ngidam bapaknya mungkin ya. Istrinya tuh nggak ngidam apa-apa, nggak pengen apa-apa sama sekali. Suaminya beli burung sampai 5, aduh pusing ya Allah. Oke, jadi itu habis ngegerebek toko suami aku yang super duper berantakan banget, kayaknya nggak pernah diberesin gitu. Kalau ada aku kan di situ bawel banget, ini jangan di sini, ini beresin langsung kayak gitu. Ya oke.
Thank you banget buat kalian yang udah ngikutin dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa buat kalian yang baru mampir, subscribe channel ini. Dan jangan lupa like video ini jika kalian suka, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Komen di bawah ya, komen yang bagus. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.